Ketemu? Ya kalau ketemu say hello aja, say hi aja. Aku mah, aku orangnya sama dia baik, sama aku pun juga akan baik gitu. Tapi kalau ya, tapi kan kita ya sudahlah, mau terlepas dia mau pakai apa enggak, selama itu halal dan tidak merugikan siapapun, ya monggo aja. Cuman mau sampai kapan Indonesia kayak gitu? Kembalikan dunia hiburan seperti dulu, zaman Samuel Rizal ya, film Eiffel I'm in Love itu kan zaman dulu tidak ada pencitraan itu. Gitu, zaman saya nggak ada yang namanya settingan-settingan. Ya kita dekat sama siapa ya itu the real gitu. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, totonya klop aja. Kadang-kadang TV juga dukung sih, kita susah juga ya. Tapi ya sudahlah. Aku cuma berharap Parvi juga sih ambil tindakan. Jangan sampai isi dari media nasional kita tuh isinya settingan gak jelas. Gitu. Isinya tuh yang benar kayak zaman cek dan recheck, nah tuh bagus. Kabar-kabari itu bagus gitu. Itu gue suka banget tuh media infotainment yang kayak gitu. Terus kalau sama hal sendiri, ya, bisa dibilang itu langsung settingan atau enggak? Yang dimana bisa mencium ini settingan atau bukan, udah pasti yang namanya settingan itu kan bahasa Indonesianya udah pengaturan, semuanya klop kan. Dia bilang suka, dia pun juga iya, gue juga suka sama lu. Nah kalau gue sama si cewek itu, gue bilangnya A, dia bilangnya B kan, ya karena ini bukan settingan ya, itu the real real itu yang paling kerasa lah. Kayak misalnya yang taruh gue video call ya, kenapa emang ada teman-teman media di sini? Ya udah pasti dia ready ngangkat tuh yang ada media tuh. Ya semua udah diatur. Ya udah itu aja. Tapi masih. Ini masih boleh mondok sih. Sama siapa? Sama dia. Mondok gak sih? Kan dibilangnya dia tuh kan mau buat poin sebagai. Karena ini bukan settingan, dia mencoba untuk apa ya? Mengambil sebuah keuntungan dalam dunia hiburan ini. Makanya dia memberikan statement yang berbeda dengan apa yang gue katakan. Biar apa? Biar tektokan. Biar kalian-kalian ngejar mereka dengan pendapat gue yang melakukan klarifikasi. Itu loh, makanya gue gak mau bantah omongan dia, gue iyain aja udah. Chris, tapi kan awalnya dia nih yang posting IG story di close friend. Tapi sekarang dia malah kayak berbalik kayak soal angkat rumah. Sama, aku juga. Kayaknya gue lebih asik denger lagunya Mahen ya, pura-pura lupa. Ini gue lagi denger lagu Mahen ya, pura-pura lupa ya. Udah lah, kita pura-pura lupa aja. Tuh juga wanita banyak. Tadinya pas press pun ada yang cantik kan tuh, namanya Sonia kan? Iya, Sika tuh bang. Iya kan? Sika. Ada aku nomor handphonenya. Tinggi, putih, pinter lagi. Jadi gak perlu pusing lah. Cewek satu hilang lah. Tapi lu gak takut juga bang, ntar dibilang nikah settingan lagi bang, kayak kemarin. Iya. Nikah mana ada yang settingan. Nikah tuh gak ada yang settingan guys, karena dia terdaftar. Itu gue juga bingung, emang ada ya artis yang mau nikah settingan? Kayaknya gak ada deh. Ada mau nikah siri? Nah kalau nikah siri itu ya benar, ada lah dan banyak. Tapi kalau aku mau jujur pada kalian ya, itu aku nggak nikah settingan, malu banget sih nikah settingan, pacar settingan aja nggak mau, dikasih duit gimana nikah settingan. Terus kapan